Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada meteran digital laser distance meter. Ini mereknya CP80S. Untuk jarak maksimum yang bisa diukur yaitu 80 meter. Pakai baterai. Kalian dua yang ukuran A3, ini sudah nyala. Ini bisa untuk mengukur jarak, atau ini adalah fitur-fitur lainnya. Bisa mengukur volume atau jarak segitiga. Jadi intinya sangat mudah digunakan. Ini untuk satuan ada in, meter, feet. Ya, ada tiga satuan. Kan kita gunakan meter. Jadi prinsipnya dia menggunakan laser. Jadi dia mengukur jarak dari titik yang ada di permukaan di depan atau belakang, kita bisa tentukan dengan cara menggesernya di sini. Tidak perlu susah-susah untuk berjalan atau menarik pita ukur. Misalkan kita ukur jarak dari sini ke tembok masih nol, tembak sana. Nah, diperoleh 1,02 meter. Kan untuk tinggi plafon kita juga bisa ukur. Kita berikan, misalkan tinggi plafon dari atas meja ini. Peroleh 2,24 meter. Oke. Nah, kalau yang ini meteran satu lagi, ini mereknya SND Way tipe SWT4S. Ini untuk jarak maksimumnya yaitu 40 meter saja, dan di sini tidak ada satuan lainnya, cuman untuk dalam satuan meter saja. Oke, misalkan kita coba jarak seperti mengukur dari sini ke tadi. Ter 1,167. Nah, kalau di yang tadi kita peroleh 1,02. Kurang lebih sama. Coba kita ukur jarak, kita bandingkan. Nah, hasilnya 0,234 dan satu lagi 0,24. Jika unitnya diganti. Nah, hampir sama 0,236, 0,234. Jadi ini cukup akurat. Kedua meteran ini cukup akurat dan sangat memudahkan kita dalam melakukan pengukuran di lapangan. Jadi untuk Anda
yang suka ngukur-ngukur di lapangan nih sangat berguna. Juga ada untuk baterainya juga menggunakan alkalin ya. Jadi kalau kehabisan di lapangan bisa segera dibawa baterai cadangan. Oke. Sementara itu review dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.